Beralih ke sidang suap ekspor benih lobster, saudara, hakim sidang kasus yang melibatkan mantan Menteri Perikanan dan Kelautan Edi Prabowo mempertanyakan kapasitas pakar komunikasi politik Effendi Ghazali sebagai penasihat Menteri Kelautan dan Perikanan. Hakim menganggap latar belakang pendidikan Effendi di komunikasi politik tidak ada hubungannya dengan perikanan dan kelautan. Ketua Majelis Hakim menanyakan nama-nama penasihat Edi Prabowo kepada mantan Dirjen Perikanan Tangkap Zulfikar Mukhtar sebagai saksi sidang suap ekspor benih lobster. Ia menyebut tiga nama penasihat Edi Prabowo, yakni Bayu Priyambodo, mantan Menteri Perikanan dan Kelautan Rohmin Dahuri, serta Effendi Ghazali. Ketua Majelis Hakim pun mempertanyakan alasan Effendi Ghazali yang dipilih menjadi penasihat. Siapakah yang sudah masuk penasihat di Kementerian Kelautan dan Perikanan? Penasihat setahu saya yang mendalami isu-isu ini itu antara lain Pak Bayu Priyambodo, Dr. Bayu Priyambodo, ya. Kemudian yang kedua Kelautan Penelitian itu, ya, kemudian yang itu, kemudian yang kedua Pak Rohmin Dahuri, mantan Menteri Koordinator Penasihat, Rohmin Dahuri, Profesor Rohmin Dahuri. Kemudian yang ketiga adalah Pak Effendi Ghazali. Beliau yang ketiga ya. Ghazali kan orang sosial politik komunikasi. Betul ya, tapi beliau yang aktif. Perikanan. Beliau yang aktif juga dan punya mungkin pengalaman juga dalam budidaya. Saya kurang paham. Jadi, pokoknya mereka kan penasihat di situ. Dia kan ada komunikasi. Setahu saya nggak ada dalam tabelan perikanan itu, Effendi Ghazali. Mungkin tinggal diklarifikasi yang mulia kepada ini. Untuk saya klarifikasi, saya profil itu kok itu. Effendi Ghazali. Siapa yang di saudara masuk penasihat? Ahli. Kalau penasihat yang betul-betul kena itu ya.